kemerdekaan dengan harga baru. Cinemax Lippo Plaza Jambi mulai dari Rp30.000 bisa nonton film-film seru yang Anda suka. Berlaku mulai 17 Agustus 2019 hanya di Cinemax Lippo Plaza Jambi. Ayo buruan beli tiketnya. Tribuners, malam malam episode kali ini kita akan membahas hal-hal mistis, hal-hal di luar nalar, hal-hal yang tak lazim, pokoknya yang ngeri-ngeri, makhluk astral. Tribuners sudah baca yang lagi viral beberapa akhir-akhir ini kan, KKN di desa penari. Serem. Seperti apa pembahasan kita? Nanti akan kita bahas di Tribun. Wow. Apa ini mas, gelap-gelapan? Gelap lagi, ini lagi syuting. Pendiam! Tiap hari ketemu hantu, mas. Mas, bawa jalan saya toh, mas. Saya takut ya, mas. Belum. Secara sadar belum. Paling pas ketindian atau pas sendirian di rumah. Pernah, mas. Takut, mas. Pernah balik kerja malam-malam, mas. Nampak cah wedok, mas. Kelambi putih. Dulu tuh waktu gue SD, gue main petak umpet malam-malam. Nah, di situ gue liat putih-putih, rambut panjang, baju kotor. Gue kira itu karung, ternyata inces. Enggak. Belum pernah, mas. Biasa wae wong tiap hari ketemu. Saya beneran takut, mas. Merinding lah, mas. Gas motor penuh, mas. Ngacir. Wah, keringat dingin, tegang, takut yang jelas. Pocong takut aja. Yes, mirip sampean gila sih, ngeri. Sebenarnya lebih takut sama yang hidup sih daripada hantu. Orang jahat gitu, perampok gitu, mundur bu. Banyak, mas. Mending berkelahi sama preman daripada ketemu hantu, mas. Rentenir, mas. Takut, mas, kalau rentenir, mas. Utangnya akeh. Ya, mas. Yang paling menakutkan, nggak ada uang. Hantu jelis inces, Mbak Kunti sama genderuwo, Pak Wowo.
sambut kemerdekaan dengan harga baru. Sinema Klipu Plaza Jambi mulai dari Rp30.000 bisa nonton film-film seru yang Anda suka. Berlaku mulai 17 Agustus 2019 hanya di Sinema Klipu Plaza Jambi. Ayo buruan beli tiketnya. Balik lagi? Balik. Di apa? Tribun Bawah ya? Tribun Bawah. Ini kayak gayanya Tony Stark. Iya. Iron Man. Aku takut kameranya meledak. Oh, iya. Oke, jadi tadi kan kita sudah membahas. Bahas tentang Nabila ya, tentang bakatnya, tentang kesan-kesannya sebagai hal yang putri, apa? Bujang gadis, gadis berbakat. Kota Jambi tahun 2009. Nah, 2019? Oh, 2019, sorry. 2009 itu, yang itu loh, cerita yang... Ada cerita yang lagi viral itu, saya itu ingat-ingat terus. Oh iya, nah, yang cerita. Iya katanya cerita mistis itu ya? Iya. Anak-anak KKN itu ya? Iya, iya. KKN di Desa Penari kayaknya lagi viral. Kemarin kita itu sampai tinggi loh. Iya, kita tribun jambi.com. Nabila pernah baca enggak? Tahu enggak soal cerita-cerita itu? KKN itu. Mare. Tadi malam pas buka YouTube terus itu trending 4 di orang Ditya Dika. Bukan Nur, yang Nur. Oh iya. Terus mau coba nontonnya. Terus baru 5 menit tuh serem, terus enggak jadi. Ngeberanin diri tapi takut. Oh iya. Cuma Mas Muhan cuma baca juga terus baca mati lampu ya. Pertama baca habis baterai. Iya, aku cas habis baterai lagi. Rupanya cas-casan saya. Aduh. Aku pikir ada aku pikir ada hantunya. Iya. Kalau dari Nabila sendiri ada enggak kesan-kesan sendiri? Ini beneran sih kalau menurut apa? Nabila sendiri menilainya cerita itu kayak mana tuh? Kayaknya beneran. Soalnya katanya nanti bakal dijadiin film. Oh, iya. Itu ya. Tapi serem loh. Kamu pernah baca belum? Pernah. Aku kemarin cuman baca judulnya aja, baca judulnya aja udah serem. Iya, gitu. Aku lihat halamannya sampai sebanyak ini, udah aku mau rokok aja. Iya. Jadi, ya pokoknya sempat trending topik di Twitter ya. Itu Twitter. Jadi apa ya? Ini kan masih mahasiswa baru lah ya. Jadi ada rasa ketakutan nggak sih nanti misalnya ketika suatu saat tugas akhir KKN? Iya sih. Kayak jadi kepikiran, bayang-bayang kan. Semua kata-kata kalau orang KKN ini biasanya jodoh, ada apa? Jodoh, satu posko. CLBK, bukan CLBK, Cilok. Cilok, iya. Cilok kalau kamu. Makanan. Iya sih. Cuman nggak selama ini, kalau Nabila pernah nggak kayak melihat atau kayak ngerasain sosok-sosok seperti itu dalam sehari-hari? Iya. Pernah sih. Pernah. Gimana tuh, boleh ceritain nggak? Takut ceritainnya. Tidak, apa sih ngelihat? Nggak apa-apa, kami ada berdua kok. Kalau memang takut ada bahunya Bang Tommy. Nggak, maksudnya pernah ngelihat suara atau sosok itu? Kalau sosok sih belum pernah. Tapi kalau misalnya ada benda bergerak sendiri kan pernah. Gerak-gerak gitu? Iya, gerak-gerak itu kayak gempa gitu, kencang. Terus tuh pas dilihat lagi, terus berkurang gerakannya, dak. Terus itu lagi, berhenti. Itu di mana itu? Di? Di rumah atau enggak di luar. Oh, di luar. Aku juga pernah bergerak-gerak gitu. Iya. Tapi cuma dugem. Aku pikir hantu. Rupanya DJ, kamu DJ. Iya, aku juga di rumah tuh kan gelas tuh sampai bergetar sendiri loh. Apa aku buka keluar rumah ada ganan sebenarnya. Iya. Cuman itu ya pengalaman yang paling mengesankan ya, paling kok takut diceritain, kenapa? Nggak tahu, soalnya nggak ada apa-apa, nggak ada angin kayak gini sih, terus bergetar sendiri. Malam ya? Siang. Oh, siang ya. Siang hari lah, jam 12 nanti. Jangan ganggu dong. Mbaknya jangan diganggu dulu. Bila. Iya, mungkin biasanya pas takut kayak gitu
ngapain biasanya? Iya, pengen ngadu, pengen lari atau apa? Biasa aja, pura-pura nggak tahu aja, terus bilang jangan ganggu. Oh. Gitu aja. Aku kalau takut ngadu ke mak aku, takut. Iya. Aku juga dulu waktu malam-malam itu. Tahan aku tidur sama ibu gue. Oh gitu ya? Oh iya. Anak emak kamu. iya. Tapi pengalaman yang kayak gitu tuh tidak lantas membuat parno ya? Kalau Nabila ya? Iya sih, itu teman-teman yang kayaknya makhluk-makhluk kayak gitu tuh katanya ada juga sih. Iya. Kita itu kan di setiap tempat kata ada katanya sih. Kita baik-baik aja, maksudnya tidak saling mengganggu. Nantinya sih bakalan tidak akan diganggu juga, iya nggak? Iya. Kalau saya juga pernah pengalaman mistis, bukan mistis sih, menakutkan. Malam-malam ada yang gerak-gerak. Rupanya kecoa. Oke, kalau gitu. Mbak Nabila, thank you udah mau mampir di Tribun Jambi. Iya, sukses selalu. Ke depan targetnya apa? Ada target lagi? Mau ikut lomba ini atau lomba itu ada? Apa kuliah 3 tahun selesai langsung. Iya, fokus kuliah. Fokus kuliah dulu. Dapat gelar cum laude. Amin. Jadi kuliah di mana? Di Unja. Fakultas apa? Fakultas Ekonomi. Oh, ekonomi. Unja di mana? Unja. Di sana. Di sana di Unja. Oh, di sana ya. Cece enggak tahu kau. Oke, teman-teman kalau gitu sukses ya. Sukses selalu untuk Nabila. Minggu depan kita bakal ada tamu spesial lagi. Iya. Yang pastinya bakal perempuan lagi. Iya. Siapa nanti kita mau coba. Ya. Terima kasih teman-teman. Salam Tribun. Wow. Dengan harga baru Cinemax Lippo Plaza Jambi mulai dari Rp30.000 bisa nonton film-film seru yang Anda suka. Berlaku mulai 17 Agustus 2019 hanya di Cinemax Lippo Plaza Jambi. Ayo buruan beli tiketnya.